Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Nazir, Tuan-tuan EJK Masjid Kapun Salak, Tuan-tuan guru dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Alhamdulillah malam ni kita teruskan kuliah bidang pengubatan Islam dengan agenda yang terbaru. Dan sebelum itu, sebelum kita memulakan, sama-samalah kita memulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kebetulan saya mohon izinlah mengambil isu yang terbaru berkenaan dengan bidang pengubatan Islam. Saya mengambil kesempatan ini untuk berkongsi tentang perkembangan semasa, iaitu bidang pengubatan Islam adalah tertakluk kepada Akta 775, iaitu Akta Perubatan Tradisional Komplementari 2016, yang dinamakan Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari, Akta 775. Di dalam akta ini, pihak kerajaan telah mewartakan 6 bidang pengubatan dan termasuk adalah amalan pengubatan Islam. Maknanya cara rasmi sesiapa yang jadi pengamal, dia kena berdaftar dengan bahagian perubatan tradisional komplementari. Sekarang sudah berkuat kuasa, cumanya yang terbaru sepatutnya, maknanya sepatutnya 29 hari bulan Mac, Februari, 29 Februari tahun 2024 dikuat kuasakan sepenuhnya. Tetapi kerajaan telah memanjangkan tempoh kepada 1 tahun lagi. Yang terbaru, iaitu maksudnya bila akta ni berkuat kuasa, maknanya pengamal-pengamal yang tradisional komplementer, yang pengamal yang selain daripada bidang ini, makanya dia boleh dikenakan tindakan undang-undang. Sekiranya didapati mengamal bukan bidang yang diiktiraf. Ini maknanya suatu perkara yang besar jugalah. Macam kita mungkin sekiranya ada perubatan yang lain ya, yang tidak berdaftar, dia maknanya dikira bersalahanlah dengan Akta 775 ni. Sebab dalam akta ini menggariskan bidang amalan yang diiktiraf adalah pertama bidang perubatan tradisional Melayu, yang kedua perubatan tradisional Cina, yang ketiga perubatan tradisional India, yang keempat perubatan homeopati, yang kelima perubatan kiropraktik. Dia ada setengah dia dicampur kiropraktik dengan osteopati. Jadi kalau campur itu kiropraktik dan osteopati, 5 dan 6-nya adalah amalan pengubatan Islam. Jadi di bawah akta ini dia punya implikasi semua yang jadi pengamal dia kena berdaftar dengan bahagian perubatan tradisional komplementari. Tujuannya untuk mengawal profesionalisme bidang perawatan. Sebabnya akta ini asasnya digubal berdasarkan Akta Perubatan Tradisional Komplementari, bukan akta, dia punya dasar perubatan komplementari 2006. Kerajaan melihat bahawa
Daripada data-data statistik, terdapat 63 ke 73% rakyat Malaysia masih maknanya mendapatkan rawatan di bahagian perubatan tradisional komplementari. Disebabkan itu, kerajaan merasakan penting untuk menjadikan bidang perubatan tradisional komplementari suatu bidang profesion ataupun profesionalisme di bawah undang suatu undang-undang yang mengawal. Maknanya bila ada undang-undang ni, kita ada kawalan. Maknanya yang menjadi pengamal juga dia terikat dengan adanya etika perawatan, etika kerja lah. Dia ada kena mengikuti etika yang telah digariskan oleh bahagian perubatan tradisional komplementari. Jadi di kesempatan ini saya memohon, menyeru bagi bahagian perubatan tradisional komplementari juga, sesiapa yang menjadi pengamal dimintalah berdaftar. Boleh tuan-tuan dan tuan-tuan boleh melayari ada website bahagian perubatan tradisional komplementari. Di sana ada langkah-langkah yang perlu dibuatlah. Pertama yang sekali, kena hadir taklimat Akta 775. Yang ni yang langkah pertama. Maknanya kena ikuti dia mungkin separuh hari ya, separuh hari taklimat, kemudian diikuti ada peperiksaan sedikit. Kemudian biasanya yang datang tu semua lulus lah, dia bagi lulus. Kan? Kemudian ada borang dia kena isi. Tuan-tuan boleh melihat kepada laman web bahagian perubatan tradisional komplementari. Cuma saya nak share yang di sini adalah implikasi ya, kalau kita tidak mengamal. Misal kata kita niat baik, kalau misal kita ada kemahiran, memang sebelum ni pun kita boleh merawat di bawah grandfathering. Grandfathering ni maknanya dia ada pengalaman kemahiran sendiri tanpa mengikuti, tanpa adanya CJ daripada pihak-pihak yang ditirah, macam daripada universiti ke, daripada CJ apa-apalah, ataupun surat-surat yang membuktikan tu, tapi dia ada pengalaman. Yang ni dibenarkan di bawah bahagian, di bawah dia panggil pengalaman terdahulu. Jadi dia ada step-step lah, kena disokong dan dinilai oleh penilai lah. Pihak penilai ni kena melalui dia panggil ujian saringan air sifat, yang di keahliannya dianggotai oleh pegawai-pegawai daripada pejabat agama yang dilantik. Jadi itu disebut sedikit dia punya implikasinya. Dia kena, kalau sekiranya kita mengamal tetapi kita tidak berdaftar di bawah undang-undang ni, denda dia tidak lebih daripada RM30,000 atau penjara lebih, tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Sebenarnya saya siapkan slide ni, saya dah share dengan Tuan Nazir dan dengan Tuan Imam juga. Kalau siapa-siapa nak melihat tu, boleh lihat slide saya detail lah. Cuma malam ini dari segi akta itu saja saya nak sentuh, bahawa ada memang kena kita jadi pengamal, kita kena berdaftar dengan pihak berkuasa kerajaan. Jadi itu sebesar sedikit, tapi yang itu bukanlah penekanan utama saya nak bawa malam ni. Saya nak imbas kembali maknanya prinsip-prinsip pengubatan Islam, kerana yang ini penting juga prinsip pengubatan Islam ni, supaya kita tidak tersasar kepada amalan-amalan yang tidak dibenarkan. Mungkin saya bacalah, dia ada 10 prinsip pengubatan Islam yang diajarkan. Yang pertama, ada penyakit ada ubat. Ini memang maksud dia, dalam Al-Quran banyak menerangkan penciptaan Allah dengan pasangan kan. Contohnya ayat Az-Zariyat, surah Az-Zariyat ayat 49.
wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Maknanya Allah menciptakan setiap hidupan ni dengan berpasangan. Jadi mengambil ibrah daripada ayat ini, maknanya ada penyakit, ada ubat dia, dia ada lawan dia. Jadi memang kita diminta untuk berubat kalau sakit. Ada juga orang yang tak nak berubat, boleh, tapi dia tidak, jangan mengeluh, jangan menyusahkan orang lain lah. Kalau boleh dia kena cari ubat untuk menyembuhkan. Prinsip yang keduanya, Allah yang menjadikan penyakit, dialah yang menjadikan ubat. Yang ini contoh daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maksudnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memasuki tandas, baginda bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syaitan lelaki dan syaitan perempuan, syaitan wanita." Jadi ini maknanya doa dan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi. Maknanya kalau kita nak masuk tandas ataupun bilik air, kita kena baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Paling tidaklah. Jadi kita tahu maknanya tempat-tempat syaitan ni, dia bilik air ataupun tandas tu adalah tempat, salah satu tempat kegemaran mereka lah. Sebab kita tahu prinsip, sebelum kita masuk kepada prinsip ni, kita kena ingat bahawa manusia, dia musuh utamanya ada empat. Musuh utama kita ni ada empat. Pertama, penyakit fizikal. Penyakit fizikal macam pendarahan, patah, apa, tak boleh menelan, tak boleh makan kan. Itu penyakit fizikal. Dan juga kita ada penyakit rohani. Okey, yang ni penyakit fizikal ni disebut di dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. 10 kali disebut dalam Al-Quran. Yang macam sakit, muntah, berak, apa semua tu kan. Itu sakit fizikal. Berbanding dengan sakit rohani, disebut dalam Al-Quran sebanyak 120 kali. Maknanya sakit fizikal memang kita boleh ubat dia, sebab benda yang mudah nampak kan, mudah yang nampak, kalau berdarah kan, ataupun patah ataupun terkehil, jadi kita nampak benda tu. Bila nampak dia senang dirawat, bila senang dirawat dia cepat sembuh. Berbanding dengan sakit yang penyakit rohani, penyakit yang kita tak nampak, macam malas nak beribadat kepada, malas nak solat, malaslah nak buat apa-apa suruhan yang Allah bagi tahu melalui rasulnya, kita malas. Itu penyakit juga. Kemudian penyakit tak nak buat apa yang disuruh, itu penyakit rohani lah juga. Yang mana dalam Al-Quran disebut sebanyak 120 kali. Di dalam Quran dijantakan adalah penyakit hati. Penyakit hati maknanya sebanyak 120 ayat. 120 ayat di dalam Quran yang menceritakan penyakit hati. Penyakit hati adalah satu penyakit rohani dan ia amat berbahaya kepada manusia berbanding dengan penyakit yang dihadapi oleh fizikal manusia. Ini kerana penyakit fizikal mudah terjadi. Secara psikologinya, orang yang mempunyai pelbagai penyakit hati mudah mendapat penyakit fizikal secara tidak langsung. Maknanya kadang-kadang yang dia bila sakit hati ni, sakit rohani, dia juga boleh menyebabkan fizikal. Fizikal pun boleh menjadi kesan, mendatangkan kesan kepada fizikal. Jadi maknanya
kita kena berikhtiarlah untuk merawat. Jadi sebelum itu apa yang dikatakan penyakit rohani itu adalah dalam riwayat daripada Bukhari dan Muslim dikatakan, ketahuilah bahawa di dalam badan manusia ada segumpal darah. Jika baik segumpal darah itu, maka akan baik pula jasmaninya. Sebaliknya, jika rosak, maka akan rosak pula jasmaninya. Segumpal darah itu adalah hati. Tapi definisi hati ni banyaklah, boleh merujuk kepada rohani juga. Jadi itu penyakit yang pertama, musuh manusia yang pertama adalah penyakit fizikal. Yang keduanya, hasad dengki. Hasad dengki ini merupakan musuh manusia yang pertama, yang kedua. Jadi kita bahagikan kepada musuh manusia yang kedua. Kalau kita lihat sejarah kejadian manusia, bermula daripada Adam, dan ada anak Adamnya, anak bapa kita lah kan, Qabil dan Habil, dia bergaduh kerana dengki lah, dengki sebab dia adik dia kahwin kembar tu kan, dia bersilang kembar tu, dia rasa tak kena, dia melawan yang diperintahkan. Jadi itulah antara contoh yang bermulanya manusia dengki. Yang kedua, yang ketiga adalah penyakit disebabkan oleh syaitan. Dalam Al-Quran terdapat 216 ayat yang merujuk kepada makhluk halus. Makhluk halus ni, sakit yang disebabkan oleh makhluk halus ni mungkin adalah syaitan, jin, qarin, iblis, al-khannas, ifrit, dan ada juga yang disebut oleh Nabi sendiri dengan nama khusus, iaitu umul sibian ataupun the mother of the baby. Yang ni umul sibian ni, dia kerja dia mengganggu anak-anak kecil yang baru lahir, maknanya dia mengganggu sehingga anak-anak itu tak boleh tidur ataupun menangis sepanjang malam. Pergi hospital pun hospital tak boleh buat apa. Jadi itulah maknanya antara penyakit-penyakit yang dibawa oleh makhluk halus. Yang keempatnya adalah sakit disebabkan oleh sihir. Sihir. Ini perkara yang tak nampak lah semua ni kan. Sebab tu dalam pengubatan Islam, kita etika kalau ikutkan standard operating procedure dia, kita kena tanya dahulu, dah sudah pergi hospital ke belum? Kalau sakit dia kata demam, okey, sudah pergi. Kalau sudah pergi, baru kita betul lah tu kan, step dia betul. Kalau tak pergi, kita pun rasa tak seronok kan. Jadi kalau seboleh-bolehnya, mereka yang datang ke pengubatan Islam ni, pergi dahulu ke klinik awam, ya, klinik alopati biasa, supaya dia jelas. Dan sebab tu dia, kerajaan mengakui bahawa kita bukan lagi rawatan alternatif. Maknanya pengubatan Islam ni sudah diakui sebagai pelengkap. Bukanlah kita kena ambil alih tugas hospital yang dah dibuat oleh alopati itu, tidak. Ini maknanya kalau boleh, macam dalam isu sekarang ni, macam bidang perubatan Islam ni, tak ada universiti di Malaysia ataupun di Malaysia, belum ada universiti yang menawarkan bidang pengubatan Islam. Kalau bidang pengubatan Cina, India, homeopati semua atau kiropraktik tu, semua ada universiti yang ambil menawarkan kursus. Tetapi bidang pengubatan Islam ni tak ada. Tak ada lagi universiti. Cuma ada, saya tengok semalam, ada satu universiti, dia panggil Alim University di New York, USA. Mereka menawarkan Bachelor of Prophetic Medical and Surgery. Yang ni mungkin ada sedikit unsur
perawat tak Islam, tetapi dia pun ada doktor, rasanya macam doktor medical biasa juga, dia ditambah sedikit silibus. Jadi yang inilah yang kerajaan sekarang ni sudah ada dah buat melalui hospital mesra ibadah kan, maknanya dia letakkan kader pejabat agama, pegawai agama untuk membimbing buat ibadat, mengambil wuduk, buat solat dan juga membaca-baca doa lah yang patut kan kepada sakit. Yang itulah sepatutnya kita buat. Kalau peranan pengubatan Islam ni, kalau boleh kita minta semua doktor-doktor perubatan yang Islam sebelum dia memulakan operasi pembedahan apa operation tu kan, dia kena baca doa bahawa kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih cantik dan lebih komplit lah. Tapi sekarang ni masing-masing lah buat macam tu kan. Kalau ada, saya percaya doktor yang Islam pun buat, tapi bukan mandatory lagi lah kan. Itu bergantung kepada doktor masing-masing. Yang tu maknanya dikatakan penyakit, punca penyakit ataupun menjadi musuh manusianya ada empat kategori tadi ya. Jadi prinsip yang ketiga pula kita masuk, bahawa kesembuhan bukan milik sesiapa, hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Imam Ibnu Katsir, pengertian syaitan menurut bahasa adalah bermaksud jauh, iaitu jauh tabiatnya daripada tabiat manusia dan juga jauh dengan kefasikannya daripada setiap kebaikan. Setiap makhluk sama ada daripada jin, manusia dan juga haiwan mengingkari perintah Allah serta menyeru kepada kejahatan dan jauh daripada kebaikan, dinamakan syaitan. Allah ada dalam satu ayat Al-Quran yang bermaksud, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, adanya musuh, iaitu penyakit, hasad dengki manusia, syaitan, sihir, dan dari syaitan-syaitan manusia dan jin. Setengahnya membisikkan kepada setengahnya yang lain kata-kata dusta yang indah, susunannya untuk memperdaya pendengarnya. Ini surah dalam surah Al-An'am ayat 112. Kemudian yang keempat, manusia boleh berusaha, insya-Allah kalau kena dengan ubatnya Allah Taala akan sembuhkan penyakit. Jadi macam sakit, ada macam Al-Quran ni memanglah kita tahu surah Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tapi ada juga hadis Nabi yang mengatakan, bila sakit lihatlah pada mushaf Al-Quran. Unzur fil mushaf. Ini ada. Jadi Al-Quran itu jelas menunjukkan suatu kaedah untuk kita berubat. Cuma dalam amalan biasa, kalau kita membaca Al-Quran, kita buat bacaan-bacaan bukan kerana sakit. Kalau ikut daripada tuan-tuan guru, kita tak boleh. Dia bukan tak boleh. Maknanya tidak cantik dan tak baguslah kalau kita sakit kerana kita baca Al-Quran tu kerana sakit. Bukan. Kita kena letakkan niat dulu supaya kita baca Al-Quran ni sebab yang diberitahu oleh guru-guru kita kan. Guru-guru kita tu misal orang-orang alim yang belajar daripada guru-guru juga. Dan guru-gurunya kita mudah-mudahan disampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi kita.
Dan jadi kita berpegang kepada amalan-amalan itu adalah sebagai amal-amal soleh. Ha, jadi itu dibenarkan, iaitu lebih bagus dan lebih mendatangkan manfaat. Bahawa kita buat bacaan tu bukan kerana kita sakit ataupun kerana nak sangatkan hajat kita kan. Yang utamanya kita letakkan niat tu sebagai suatu amal-amal soleh. Hanya tu, dan dengan berkat dengan amal-amal soleh ini, ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit ataupun capaikanlah hajat-hajat yang kami nak ni. Manusia memang banyak hajat. Tapi Allah itu Maha Pemurah dan Maha apa? Pemberi. Maknanya kita minta lah kan, kita kena yakin. Dalam Al-Quran itu sendiri dah jelas maknanya, ada disebut waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, surah Ghafir ayat 60 63. Itu maksudnya berdoalah kamu, sesungguhnya Allah akan mengabulkan permintaan kan. Jadi kita kena percaya, yang inilah kekuatan orang Islam. Bila kita percaya macam ni, sebahagian dah menjadi menuju kepada kesembuhan. Apa tidak percayanya kan, kalau orang asli yang bukan agama Islam, dia baca pun boleh sembuh. Sebab apa? Sebab keyakinan pesakit tu yang pergi jumpa orang asli dia panggil Mojos kan. Mojos ketua dia tu, bacaan-bacaan dia tu, dia baca dan sembuh. Ada terjadi orang ni berpendidikan sampai PhD, belajar di luar negara, sakit kan, tiba-tiba pergi cari bomo orang asli tak sekolah pun, tapi dia boleh percaya. Ini masih berlaku lagi masih berlaku. Dan maknanya inilah asas yang kita kena bina, bahawa Al-Quran itu mengatasi semua bacaan-bacaan lain. Sebab itu kita macam perawatan ruqyah ini, kita memang menggunakan kata-kata ataupun doa daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi. Jadi sebab itu kita menggunakan balik kata-kata Allah, meminta balik dengan kata-kata Allah kan. Kalau hadis Nabi pun adalah kata-kata Allah juga kan, sebab Nabi tak berkata-kata melainkan dengan wahyu Allah. Jadi sudah pasti kita kena yakin yang sembuh cerita lain, sembuh Allah yang nak bagi sembuh. Sebab tu sini kekuatan rohani ni adalah paling utama. Kita ambil contoh sejarah bila Nabi Ayub sakit, bila mana sakit kan, dengan diuji pelbagai sakit. Iblis kata, ya Allah, dia ni Nabi Ayub ni dia tak diuji dengan apa-apa, cuba dia uji kan. Baru dia, sebab Nabi Ayub ni orang yang taat mengerjakan perintah Allah. Dan Iblis beritahu, sebab Nabi Ayub ni dia jadi macam tu sebab dia tak diuji dengan sakit. Bila diuji dengan sakit, Nabi Ayub lagi bertambah ibadat dia ataupun bertambah taatnya. Maknanya seolah-olah dirasakan tidak ada sakit. Sebab rohani dia tu sihat. Rohani dia tu hanya Allah saja yang mendatangkan sakit, bukan siapa-siapa. Jadi dia serah kepada Allah, dia pun tak mohon direct supaya sembuh. Ada kata-kata Nabi Ayub, dia hanya apa, macam merayu macam tu saja, bukan ya Allah sembuhkanlah, tak ada direct macam kita tu. Saya tak catat pula sini kata-kata Nabi Ayub. Jadi menyebabkan sakit yang ditangguh oleh anggota fizikalnya seolah-olah rasa tak sakit, sebab rohani dia sihat. Dia percaya semuanya daripada Allah, dan Allah yang menyembuhkan. Akhir sekali Nabi Ayub diberi kesembuhan daripada sakit dia.
Kemudian Al-Quran adalah panduan dan penghubung. Yang kelima, prinsip yang kelima, Al-Quran adalah panduan dan penghubung kepada kesembuhan penyakit. Sebab tadi kan kita baca Al-Quran dengan yakin. Ini kata-kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Memang Allah kabulkan permohonan kita. Jadi kita jangan jemu berdoa. Masalahnya kita malas berdoa, betul tak? Sayalah sendiri mengingati saya di sendiri-sendiri supaya kita sama-sama sentiasa berdoa kepada Allah. Tak ada tempat lagi dah kita nak harapkan siapa-siapa kecuali kita harapkan bantuan Allah. Yang keenam, prinsip keenam, doa-doa dan bacaan adalah ikhtiar yang menjadi sebab untuk sembuh penyakit. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43, maksudnya, oleh itu bertanyalah kamu wahai golongan musyrik kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Maknanya dalam kita mencari kesembuhan, kita kena bertanya dan bertanya kepada orang-orang yang ada pengalaman, kan? Ini bertepatan dengan surah An-Nahl ayat 43, fas'alu ahlazikri in kuntum ta'lamun. Maknanya semua ilmu ni luas, dia bukannya terbatas kepada seseorang. Kalau kita nampak dia macam tak biasa-biasa je, kalau kita tanya ada ilmu manfaat, kita boleh share, kita boleh ambil contoh. Ya, contoh yang amalan yang diberitahu oleh tuan guru kita bahawa orang yang sakit mulut, sakit dalam mulut, apa saja orang yang sakit dalam mulut, ada petua dia. Yang inilah katakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kita kena cari buaya ni tanpa membaca ayat-ayat apa. Kalau saudara tak percaya, saudara cari buaya yang besar sikit lah, buaya yang boleh masuk tangan kita masuk dalam mulut buaya. Masuk tangan tu biar sampai rasa yang lembut. Dia buaya ni lembut. Saya alhamdulillah diberi kesempatan 2 kali masuk tangan saya dari mulut buaya. Masa tu tuan guru dia masukkan tangan saya, pun takut mula-mula, saya tarik tolak kan. Tolak rasa memang lembut sangat. Buaya ni dia tak ada lidah. Tahu tak ada buaya? Rupanya tak ada lidah, sebab tu senang dia masuk. Lepas tu kan, tangan kita ni, tangan siapa-siapa yang ada pernah masukkan dalam mulut buaya, dia menjadi sumpahan, dia menjadi ubat kepada siapa sakit dalam mulut. Ada yang ulcer, apa barah, insyaAllah sembuh. InsyaAllah sembuh. Saya sendiri ada pengalaman merawat seorang makcik. Dia datang ke Darussifat BBST. Dia beritahu, tak tahulah ustaz, saya dah 1 minggu dia punya air liur keluar saja. Dia rasa dan kita pun lihat dia menitik air liur dia ke mulut masa tunggu tu kan. Dia kata, macam mana makcik rasa ni? Memang saya rasa celah-celah gigi ni dia keluar air liur. Kan? Jadi saya kata, insyaAllah makcik, kita berikhtiar. Ni apa yang saya belajar lah. Kalau saya minta kebenaran masukkan tangan ke dalam isyarat. Okay, kita bagi laluan isyarat sekejap. Azan. Okay, baik. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة kita teruskan sedikit lagi ya. Selepas itu maknanya inilah dikatakan bahawa kemakbulan doa bergantung kepada bukanlah bergantung kepada kita, bergantung kepada sejauh mana kita dikasihi dan dikehendaki Allah. Itu kena faham, bukanlah kerana kebacaan saja. Itu maknanya sebab itu kita kena sentiasa bermohon. Dan yang penting dalam bidang pengubatan Islam ni adalah satu sifat ya, yang saya pun tengah belajar lagi ni, iaitu al-ikhlas. Di banyak selalu seringkali disebut oleh tuan-tuan guru kita ni untuk kita melakukan apa saja dengan ikhlas, bertepatan dengan firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi. Yaqulullahu ta'ala al-ikhlasu sirrun min sirri istawda'tuhu qalba man ahabbabtu min ibadi. Firman Allah yang bermaksud bermula ikhlas itu adalah suatu rahsia dari rahsiaku yang ku taruhkan dalam hati orang yang ku kasihi daripada segala hambaku. Jadi maknanya yang ni yang lebih utama dalam pengubatan Islam, kemakbulan doa itu sejauh mana kita dikasihi dan dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu kita kena yakin. Jadi sebab itu kita dalam apa amal pun kita kena pasakkan niat untuk sama kita menjadi ikhlas. Di akhirnya kita sama-sama merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kesembuhan, bukanlah kerana bacaan kita, tidak. Kan? Itu yang lebih utama. Jadi satu lagi sebelum habis ni mungkin kita sambung lagi, ada empat lagi prinsip, saya rasa tak sempat ni sebab banyak penerangan, kalau sebut macam tu rasa tak seronok kan. Yang saya nak huraikan sedikit tadi, Al-Quran tadi sebagai penghubung untuk kesembuhan ni, ada hadis Nabi yang bermaksud yang berbunyi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat bersabda, man lam yas fi bil Quran fala safahu Allah. Maksudnya barang siapa yang tidak meminta kesembuhan dengan Al-Quran ataupun melalui Al-Quran, maka Allah tidak akan menyembuhkannya. Jadi maknanya kita orang Muslim dan orang Islam yang percaya kitab Al-Quran sebagai mukjizat,
satu-satunya kita umat Nabi yang kita masih kini ada mukjizat. Kalau kita Nabi lain, mukjizat tu terhad kepada Nabi itu saja kan. Kalau umat Nabi Muhammad SAW, kita masih boleh menggunakan mukjizat ni. Maknanya kita ambillah peluang, kalau boleh kita memahirkan, termasuk diri saya yang bercakap ni jugalah kan. InsyaAllah kita sama-sama berniat. Sebab apa? Sebab orang yang diberikan ilmu Al-Quran adalah sebesar-besar rahmat. Dia panggil ilmu hikmah. Ada Al-Quran surah Al-Baqarah, yu'til hikmata man yasa' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maknanya sesiapa yang Allah bagi ilmu hikmah, ilmu hikmah ni maknanya kita yang utamalah, kita menjadikan Al-Quran tu rujukan utama. Allah kata mendapat kebaikan yang banyak. Ini sama ada orang itu tahu atau tak tahu, itu Allah kata begitu kan. Jadi kita kena yakin, yakin, dan itulah kekuatan kita dalam bidang pengubatan Islam. Apalagi lah kita dah pergi hospital kan. Hospital kata you tak ada sakit, you sihat. Tengok apa scan MRI ataupun scan CT scan, X-ray semua normal. Tapi kita yang rasa sakit, itu sudah pasti ada di sananya ada perubatan yang lain. Kan? Perubatan yang Al-Quran lah, perubatan Islam. Sebab macam kes yang saya bawa cerita, yang Nabi merubat seorang anak perempuan yang mengidap lamamun, ataupun dia kata anak dia ni, mak dia kata anak dia mengidap penyakit gila kan. Nabi bawa, minta bawa belakang, Nabi tepuk belakang, keluar benda hitam, bergolek-golek tiga, lepas tu melompat, bertukar menjadi jarwan anak anjing hitam, dan melompat tiga kali, hilang daripada pandangan. Selebaik saja hilang je, anak itu macam tersedar. Yang ini tidak dibahaskan sebagai mukjizat, dibahaskan dalam pemikir-pemikir ini adalah suatu bidang, inilah bidang pengubatan Islam. Bila benda tu keluar, hilang pesakit tu. Inilah yang sama-sama kita, bukanlah calang-calang bidang pengubatan Islam ni. Sebab dalam Al-Quran sendiri ada 216 ayat mengatakan makhluk halus yang terdiri pada syaitan, jin, korin tadi kan, dia boleh mendatangkan gangguan lah dengan izin Allah. Tapi Allah Maha Pengasih kepada kita, tak semua dia bagi jadi gangguan. Kalau tidak, kita tak nampak dia kan, memang teruklah kita dibelasah ya. Tapi itu sajalah kot hari ni. Jadi kita tangguhkan majlis kita dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kifarah. Apa yang baik datangnya daripada Allah SWT, yang lemah dan daif daripada kelemahan diri saya, saya mohon ampun dan maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asr innal insana lafil khusr innal lazina amanu amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.